apa direncanakan hari ini? Kita ke kolam waterpark Kota Langsa bersama tim sukses. Hari ini bawa anak-anak ke kolam. Masuk. Satu 35. Ada duit masuk, uang enggak pulang. 351. Enggak, kakak kalah kasih kakak masuk. Wah. Oh, nih. Oke, sekarang. Ini tuh juga, Bang. Enggak kan? Senak-nak lo Bang ini, Bang. Nampak aja tua. Ling-ling, itu. Hah? Tahu. Katanya enggak tadi sana. Langsung mah, di kanan dikasih enggak ada tulisan. Di dalam enggak? Mbak kasih 30 lagi. Kasih 30 lagi. Di dalam ada di itu. Ada di itu. Jadi ngomong, soalnya itu cuma kena ikut. Ya, itu lagi ini punya siapa? Mana selingling? Mana selingling? Nih, bermasalah nih gara-gara selinglingnya. Selingling, bukan tidur aja di rumah bukan. Dari Minggu udah kita rencana mau ke kolam. Dan hari ini tanpa direncana akhirnya jadi. Dan memang begini guys. Kalau direncana itu nggak jadi, kalau nggak direncana jalan. Semua habis hari ini, biasa nggak ada kita. Merencanakan ada jalan tadi. Ini tadi hampir gak jadi juga. Cuma ya agak lah. Terus ada ini. Nanti kita tampil nyanyi ya. Tuh. Takutnya kena copyright nanti guys. Tuh abangnya lagi nyanyi tuh. Pokoknya hari ini masih badan guys. Kita hari ini mandi ke kolam bawa keluarga-keluarga. Kita lihat Bang Taigul nanti tampil di sana ya. Kita tantang dia tampil di sana. Eh kalian lihat teman baru. Sapa dong temannya. Iya Allah. Adik bilanglah sama adik ini siapa namanya. Ya Allah. Nonton nanti ya. YouTube-nya Darkest DKI namanya. Kayak gini berasa di puncak kita. Jauh kali enggak dengan kolam ini ya tempatnya. Iya. Oke, tuh mau tampil dia, kita tengok nanti dia berani tampil atau enggak ya, kita lihat ya. Tuh udah ngantri dia di belakang dengan santainya tanpa ada masalah tuh. Yes. Si Taibul tampil. Berani dia. Bakal aku berak ngelihat ini. Asik. Kita coba tampil menghibur Bang Toy. Tapi lagu ini aku bukan Bang Toy gitu lagi. Asik. Mantap. Dari Loli Band Bang Toy. Mantap. Asik. Oke semua lagu Loli Band dari Bang Toib yang udah hadir di sini, kita mencoba menghibur orang-orang di sini. Kau bilang padaku, kau ingin bertemu. Asik. Kau pulang karena aku bukan hati.
Kita ke tempat anak-anak cari di Haura, di mana dia? Kita cari di Haura dulu ya. Tuh lihat tuh. Berenang. Senang adek, senang. Senang adek. Berenang deh. Gimana guys? Senang hari ini guys? Hey guys. Hoi. Hoi, jawab dulu senang gak hari ini? Oh, pulang nih kami ya. Jawab dulu senang gak hari ini, hoi. Jawab dulu senang gak? Senang. Nah, ya, turun. 1, 2, 3. Kalah adik. Lagi. Ya, kok ke sana? Sini. Sini loh, Dek. Oh, Dek nih. Kayak gini ya. Kapan punya rumah ada kolam renangnya? Santai kali bro ya. Hilang semua masalah. Ya nah untuk enggak ada aja Pak. Sama bapak enjoy. Bapak gemoy ini. Naik. Pusing. Harus pakai ban tapi. Kita mau lihat Bang Isan kan berenang. Ini dingin aja. Lomba. Nah, langsung nyebrang, Bang. Asik. Memang kalau orang-orang sering ke laut nampak dah cara loncatnya ya serinya. Enggak langsung kayak batu, eh. Ada orang ngomong kita juga sana, guys. Ayo, ya. Ada apa-apa aja muni? Ngan sok aja muni. Oh, dua. Jee. Nom. Ya, bayu langsungnya deh. Oh, lah, hubungnya kena ya. Lagi bahas proyek orang ni. Lagi bahas proyek. Tak inginkan tiba-tiba. Ya. Udaranya teduh. Enak banget, enggak terlalu ramai juga. Jadi bisa leluasa untuk berenang bersama Bang Taibul yang diusir sama penyanyinya tadi. Tahu enggak, baru ini ada orang mau tampil disuruh turun sama orang nyanyi aslinya, udah tampil. Dia kayak berasa kalah pamor dengan Bang Taibul. Biasa kan kalau penyanyi ini kan senang dia kalau orang tampil. Ini malah disuruh turun. Aduh. Halo, Lala. Pak. Ini orang ini. Gimana kita hari ini? Alhamdulillah senang bahagia bisa ke kolam renang di hari libur bersama keluarga Om Lerkes. Gimana perasaan hari ini? Ya alhamdulillah, kalau abang ada alasan bawa anak kan? Itu alasan pertama, Bang. Ya, alasan pertama itu. Nah, kita lihat ini. Ini bahagia juga nih hari ini. Gimana lebih hari ini perasaannya? Ya, bisa. Ini dalam nih. Di sini dong. Kayak gini perasaannya, benar kan?
Ini bukti siapa menang nyelam terlama dikasih duit sama Baypan 50. Nih, yuk kita mulai. Bukti udah ada. Oke, satu. Oke, bentar. Udah paling rada di mana. Duluan Baisan tadi masuk 1-2 detik kan. Kita lihat siapa yang akan paling lama memperebutkan hadiah dari Bang Ipan. Lemah 15 detik baik Bang Isan 15 detik. Kita lihat yang ini. Kita lihat yang ini berapa detik dia sanggupnya. Kita lihat ini berapa detik dia sanggupnya. Udah jalan 25 detik. Udah jalan 30 detik. 35 detik masuk. 40 detik. Ih, lama juga dia tahannya. 45 detik. Ini dia pemenangnya. Nanti kita tagih hadiahnya sama Bang Ipan. Mau jadi tentara? Ah, enggak serius nih kak dia kak. Pengen jadi tentaranya, enggak mau berenang. Kayak mana tentara enggak bisa berenang? Biar didoain sama netizen nanti. Oke guys, kita simpan dulu HP-nya. Nanti kita lanjut lagi di sini ya. Udah. Di sana ya di sini kayak ya. Bentar. Enggak bisa di sini.